Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2023 mencengangkan dan tentu saja sangat memprihatinkan bagi kita semua. Apalagi peristiwa ini terjadi di saat-saat tahun politik sekarang ini, dan tambah lagi yang sangat memprihatinkan kita, peristiwa biadab ini terjadi di saat-saat umat Islam baru saja merayakan hari raya kemenangan bagi umat Islam, yakni Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Suasana lebaran yang masih saja hangat di tengah-tengah umat Islam di negara yang mayoritas penduduknya penganut agama Islam ini sangat-sangat, sungguh sangat-sangat memprihatinkan kita. Sahabat BN, dengan terjadinya peristiwa ini, agaknya membuat kita semakin berhati-hati agar negara Republik Indonesia yang dibingkai oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang didasari oleh Pancasila dan kita selama ini selalu meletakkan kerukunan umat beragama dan kerukunan umat antar agama serta kerukunan umat antar seagama merupakan hal yang sangat fundamental menjadi kepentingan kita bersama. Karena itu, peristiwa yang terjadi ini perlu kiranya kita pahami sebagai peristiwa menjadi musibah kita bersama sesama anak bangsa. Sahabat BN, kalau kita perhatikan terjadinya peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat ini bisa menimbulkan berbagai penafsiran. Dan kalau kita tidak berhati-hati, penafsiran-penafsiran yang mungkin saja muncul tidak saja akan membuat penafsiran itu menjadi positif bagi kita bersama, tetapi bisa jadi nanti akan menjadi negatif kalau kita tidak hati-hati menyikapinya. Karena itu, seperti dikatakan ya Majelis Ulama Indonesia, bahwa peristiwa ini tentu perlu diserahkan sepenuhnya penanganannya kepada pihak keamanan, terutama pihak Polri.
dan kita melihat pihak peri seperti diungkapkan Kapolda Metro Jaya Irjen Kriyoto beserta jajarannya sampai kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Iksan bahwa pihak Polri bekerja keras mengusut tuntas kasus ini dan pihak Polri tampaknya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan ini tentu saja dalam upaya menjadikan kasus ini benar-benar bisa tertangani secara profesional dan proporsional. Sahabat BN, seperti dikemukakan kepala desa tempat tinggal yang diduga pelaku penembakan ini bernama Mustafa bahwa tampaknya pelaku dalam melakukan hal ini bisa jadi memang tidak berkoordinasi atau tidak terkait atau tidak terafiliasi kepada organisasi-organisasi manapun. Artinya bisa jadi dia melakukan ini benar-benar inisiatif dari dia sendiri. Apalagi sesuai informasi yang juga dari pihak Polri di Provinsi Lampung, terduga pelaku selama ini juga pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum seperti merusak kantor DPRD Lampung dan pernah dihukum 5 bulan. Artinya apa? Mungkin perlu peristiwa ini dikerucutkan sehingga tidak melebar kian kemari. Namun demikian, kita yakin pihak Polri tetap akan melakukan pengusutan tuntas sebab hal-hal yang tidak diduga bisa saja terjadi. Contoh, terduga pelaku pernah mengirim surat kepada pihak Majelis Ulama Indonesia Pusat yang antara lain mengaku sebagai seorang wakil Nabi. Ini tentu menunjukkan untuk sementara bahwa dia ini melakukan hal ini bisa saja benar-benar berdasarkan keyakinan dari dirinya. Apakah keyakinan dirinya ini karena dia tersangkut kepada aliran sesat atau bagaimana? Namun demikian, di tahun-tahun politik sekarang ini tentu rakyat berharap kepada pihak keamanan atau pihak terkait agar peristiwa ini tidak terjadi lagi apapun motifnya. Apakah motifnya benar-benar karena dia menganggap dia wakil Nabi? Apakah motifnya
kerana persoalan politik untuk melakukan teror, untuk menakut-nakuti ataupun kerana motif-motif lain. Semua itu tentu tidak ingin kita ada terjadi sedikit pun ke depan dalam menghadapi tahun politik sekarang ini. Kita tentu ingin pesta demokrasi untuk tahun 2024 mendatang ini benar-benar jernih dari berbagai hal yang bisa menghalangi terwujudnya demokrasi dalam pesta demokrasi kita ini. Sebab demokrasi di negara ini telah menjadi kesepakatan kita semua. Demokrasi itu adalah jiwa kita. Karena itu, tentu kita tidak ingin demokrasi dirusak oleh siapapun, oleh pihak manapun, oleh kelompok manapun, dengan cara apapun, untuk motif apapun, yang sifatnya mengganggu pesta demokrasi, yang sifatnya mengganggu terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahsia, jujur dan adil. Kita tentu tidak ingin pesta demokrasi ini dilakukan dengan penuh ketakutan kerana adanya teror dari orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Kerana ketakutan itu jika telah merasuk kepada rakyat, kebebasan di dalam memilih tidak akan terwujud lagi. Karena itu, ketakutan perlu dihindari dari seluruh anak bangsa di dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.